Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang tips untuk mengatasi atau untuk cuaca air hujan ya dalam kolam koi ya, agar nanti aman untuk ikannya dan aman juga untuk dari penyakit ya. Untuk ikan koi biasanya seringkali terkena penyakit dalam keadaan curah hujan yang begitu tinggi atau dalam cuaca hujan, cuaca ekstrim seperti ini ya. Untuk beberapa hari ini seringkali hujan dan hampir setiap hari hujan ya. Untuk mengatasinya sangat mudah sekali ya, cukup dengan perawatan. Dan untuk perawatan airnya ya, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita cek selalu pada filternya ya, terutama pada filter mekaniknya. Untuk filter mekaniknya usahakan agar dikuras seminggu sekali ya, untuk curah hujan, atau tiga hari sekali bisa dibersihkan untuk filter mekaniknya ya. Untuk pengurasannya, untuk airnya bisa diganti 30% ya dari kolam, dari air di kolamnya ya, kapasitasnya ya. Bisa diganti 30% dalam satu minggu atau tiga hari sekali ya. Karena cuaca air hujan yang setiap hari turun, maka bisa diganti tiga hari sekali ya. Untuk filternya, kembali ke filternya ya, untuk filter mekaniknya bisa dibersihkan tiga hari sekali atau seminggu sekali. Cara pembersihannya cukup dengan di backwash, di pipa backwashnya saja ya. Untuk pembersihannya juga tidak harus bersih total ya, cukup disiram dari atasnya. Jika kotoran sudah tidak terlalu pekat untuk keluarnya, sudah cukup segitu saja ya, lalu diisi lagi. Ingat, untuk penggantian airnya cukup 30% saja ya, agar ikan koinya tidak stres. Karena kendala dari cuaca, dia bisa stres. Ditambah lagi untuk pengurasannya atau pengurangan airnya terlalu sering, maka akan membuat ikan menjadi lebih stres lagi ya. Untuk masalah ikannya sendiri, jika ketika cuaca hujan seperti itu mengalami flashing atau gesek-gesek badannya ke dinding, maka langsung diangkat pakai jaring ya, dan segera dikarantina ya. Untuk ikan yang 2 ekor atau 3 ekor sampai 5 ekor bisa dikarantina sendiri ya. Tapi jika yang flashing rata-rata semua, maka bisa dibersihkan dengan di boom PK ya, untuk kolamnya, atau bisa dikasih garam ikan juga ya. Jadi tergantung dari kondisi ikan sendiri ya. Tapi untuk di kolam sendiri sangat tidak dianjurkan ya, karena jika flashing-flashing maka diobati di dalam kolam. Tapi kolamnya tidak ditutup atau dikasih jaring-jaring di atasnya, kemungkinan nanti ikan akan loncat sendiri, atau bisa dikatakan dari teman-teman semuanya mengatakan loncat indah ya. Jika ikan mengalami loncat indah, maka kita sendiri yang akan merugi ya, tidak malah menyembuhkan ikan, malah menambah masalah untuk ikan kita sendiri ya. Kan maka akan berkurang sendiri dengan sendirinya, karena loncat satu persatu dan tanpa penjagaan dari kita atau pengawasan dari kita ya. Jadi hati-hati kalau untuk mengkarantinanya ya. Untuk air hujan sendiri bisa untuk tips juga, kita dripping airnya ya. Dripping maksudnya penggantian air setiap hari, atau dikasih kucuran air sedikit demi sedikit dari kran air bersih. Nanti kita kucurkan sedikit dan nanti akan ada air keluar dari lubang keluarnya ya. Dari nanti akan ada overflow-nya ya. Untuk nanti overflow-nya bisa keluar dari dindingnya, nanti ketika di dripping dia akan keluar sendiri, maka otomatis air akan bersih setiap hari ya. Kita dripping
sesuai dengan, jangan banyak-banyak ya, jangan terlalu banyak. Kira-kira ya 1 liter sampai 5 liter untuk setiap hari ya, tergantung nanti kapasitas kolamnya ya. Setiap harinya, dalam setiap harinya jangan terlalu banyak ya, agar nantinya juga untuk ikan sendiri juga sehat dengan air yang mengalir ya. Itu dripping itu bermaksud untuk mengalirkan air bersih agar kolam, agar apa ya, kolamnya itu sirkulasi yang air kotor itu terbuang dan ditambah dengan air baru itu ya, dari dripping tadi. Makanya paling sering dripping ya, paling bagus juga untuk kondisi kolamnya juga ya. Untuk kolam sendiri, jika curah air hujannya terlalu tinggi, maka kolam juga akan kental ya. Ini sedikit kental, warnanya sangat pekat sekali ya. Jika seperti ini, maka cepat untuk dikuras 10% sampai 5% ya, atau di dripping seperti dari cara saya tadi. Caranya sangat mudah sekali ya, bisa dilakukan di rumah dan nanti ikan akan sehat selalu ya. Atau untuk jan sendiri pH-nya sangat tinggi dan nanti bisa ditangani juga dengan cara ditambahi dengan filter oyster ya, atau filter dari kulit kerang ya. Ini sangat baik sekali untuk mengendalikan pH air. Dan oh ya, ketika untuk memasukkan antibiotik atau untuk memasukkan garam ikan, jangan lupa yang media filter kimia sejenis batu siloid diangkat dulu ya, karena batu siloid ini berfungsi untuk menyerap racun dari amonia ya. Jadi ketika batu siloid sudah terpenuhi dan sudah menyerap racun dari amonia sendiri, nanti ketika dikasih garam ikan, maka yang terjadi adalah pelepasan racun. Jadi cara untuk membersihkan dari batu siloid itu adalah dengan cara menabur atau dicampur dengan garam ikan ya. Jadi kalau garam ikan ditaruh di kolam, maka batu siloid yang sudah menyerap racun di dalam amonia yang ada di filter tadi nanti akan keluar semua, amoniaknya, racunnya akan keluar semua dan akan meracuni ikan itu sendiri ya. Jadi berhati-hati ketika memberi garam, atau yang sering mentreatment garam setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali, hati-hati untuk penggunaan dari batu siloidnya ya. Tapi jika tidak pakai media batu siloid, boleh pakai treatment air garam ya, karena air, maksudnya bisa di treatment pakai garam ikan ya. Garam ikan sendiri juga sangat berfungsi baik sekali untuk ikan ya, untuk kandungan garamnya sangat bagus sekali untuk ikan sendiri ya. Jadi jangan khawatir ya, untuk pakan sendiri juga harus dikendalikan ya. Dalam kondisi seperti ini, hujan yang begitu deras seperti itu, maka pakan ikan harus dikurangi 50% ya, karena pakan ikan sendiri akan mengakibatkan amonia yang tinggi ya. Jadi dikurangi 50%. Jangan khawatir jika nantinya ikan akan kelaparan atau kekurangan pakan ya. Ikan itu tidak akan kenapa-napa jika harus tidak makan 1 minggu atau 2 minggu ya. Jadi akan baik-baik saja. Jadi jangan khawatir jika ikan dikasih makan ikan, jika dikasih makan sedikit ya. Jadi ketika kita memberi makan terlalu banyak, atau apalagi kita memberi makan ketika sore hari, kita kasih makan banyak, lalu malam harinya turun hujan dan paginya ikan akan lemas dan terjadi ikan akan tidur panjang atau akan tidur selamanya. Jadi hal itu akan terjadi dimanapun jika air hujan datangnya malam hari, karena malam hari kondisi oksigen sangat menipis, maka ikan sendiri yang mengalami kekenyangan akan terjadi
Penyakit yang masuk ke dalam tubuh ikan, dan ikan sendiri akan stres dan mengalami tidur yang panjang atau tidur selamanya ya. Jadi ketika hujan tiba, kendalikan pakannya dan jangan lupa untuk filternya dibersihkan selalu ya. Sudah, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk like video saya agar saya selalu memberikan video yang terbaik untuk Anda. Dan jangan lupa juga jika ada pertanyaan boleh langsung saja komen di video saya, atau subscribe jika ingin mendapatkan notif pemberitahuan dari video terbaru saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang akan datang.